Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa tempat yang ukurannya kurang lebih 16 x 12 meter itu oleh Rasulullah disebut Raudhah, taman surga? Sebab di tempat itu Rasulullah mengajar santri-santrinya. Rasulullah mulang ngaji dateng para sahabat, dateng para santri. Tenggene panggenan niku sing disebut Raudhah, disebut taman suwarga. Pramila pundi mawon panggenan, tempat dimanapun yang dijadikan untuk ngaji, pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah diniyah, TPQ-TPQ, niku benjing ten akhirat sedoyo diangkat ten swarga, termasuk madin karo TPQ mriki. Amin Allahumma. Tak baleni.